Omae wa mou shindeiru. I'll be gone, I'll be stuck, I'm gone, I'm done. Bitch chillin', yeah, she said she wanna fuck. Smoking dope and it's fucking on my lung. Counting up like the fuck. Sama sob guys, balik lagi sama gue di IKKY69. Dan hari ini kita bakal lanjutin E-Football PES 2021 mobile-nya, teman-teman semua ya. Oke teman-teman semua, sebelum lanjut videonya subscribe dulu, kita gasin ke 50.000 ya. Langsung 50.000 aja. Langsung aja di sini gue pengen bahas Dodo ya, Dodo iconic moment ada 3. Tapi sebelum itu ya, bagi kalian yang mau top up koin silahkan ke PES Universe ya, PES Universe Store. Testingnya banyak banget, udah pasti aman. Untuk kalian yang mau beli-beli akun ya, All Shop Akun PES the best, All Shop Akun PES langsung aja. Kalian bisa follow dan juga order di sana, banyak akun ikoniknya, murah-murah juga. Oke, jadi langsung aja kita bahas nih ya. Wih, apakah ini cheater bang? Langsung aja ya, buka dengan kata-kata seperti itu. Pasti kalian prediksinya begitu kan? Sama kayak gua gitu ya. Jadi sekitar 4 hari yang lalu, aslinya gue pengen bahas pas hari itu juga. Coba ada konten apa ya pas kemarin ya, 4 hari yang lalu gue apa tuh kontennya ya, pokoknya begitulah. Nah sekarang gue bahas aja nih ya, tentang ada salah satu user ya, dia ngeposting di grup grupnya itu namanya E-Football PES 2021 mobile community. Kalau kalian yang main FB dan kalian cari-cari akun apa grup PES, kalian bisa langsung aja nih gabung ke grup ini ya, karena ini udah banyak banget dan seru-seru juga postingannya. Kadang apa aja diposting di sini guys ya. Oke. Di E-Football PES 2021 mobile community itu namanya siapa? Agustian Bimo Kristanto ya. Mas Agustian, Anda masuk YouTube. Oke, jadi gua bahas aja di sini. Ada yang pernah dapat lawan begini di matchday press team? Nih kata dia ya, kita baca dulu. Bingung banget dah sepanjang pertandingan. Masa iya dia punya 3 Ronaldo yang bisa dimainin sekaligus? Bahkan masa iya di press team dia bisa pakai iconic dan juga POTW? Aneh, aneh dah. Masa Ronaldo ngoper ke Ronaldo? Itu aja, itu aja udah kayak gimana ya gitu ya. Kalau lu ketemu deh misalkan busuk kayak gini, dilihat dari squadnya aja dah ya, udah agak masuk akal. Orang preset tim anjir, preset tim tuh kan tim yang di apa namanya, tim dari Konaminya kan, maksudnya squad dari Konami yang di Konami sediain buat kita kan, bukan custom tim loh ini. Ini preset tim match day. Jadi harusnya kan misal Barcelona, Barcelona semua, MU semua gitu guys ya. Tapi di sini campuran. Dan aneh, aneh dah masa Ronaldo ngoper ke Ronaldo terus dioper ke Ronaldo lagi. Astaga, masih bingung banget asli dah, baru kali ini nemu soalnya. Not buka video gameplay sudah saya sertakan di komen, silahkan dicek ya. Oke, jadi sebelumnya itu masnya itu belum kasih bukti gameplaynya atau videonya. Jadi banyak banget orang yang nggak percaya. Kalau kalian cek komentarnya ya, kasih sumber bro, di fotonya nanti dicolong orang tik. Oh, bukan ini ya. Ini nih, ini ada videonya, cuma banyak banget sebelum tuh, jelas editan lah, hahaha gitu. Banyak banget guys yang ya memang wajar sih, kayak apaan sih gitu kan. Udahlah bingung anjir, editan kah tuh. Banyak banget yang bilang editan coy. Ya sebelum masnya kasih bukti pas itu. Sebelum kasih bukti. Dan di bawah ini ada yang menarik nih, bentar kita baca-baca dulu guys ya. Kita baca-baca dulu. Oh ini nih. Oh ketemu lagi nih, ada yang ketemu lagi guys di, malah di grup lain. Ini ada yang kirim foto. Loh kok iso main MD di mode preset tim pedal tapi nemu tim lawan pakai 3 ikonik Dodo sekaligus. Dan ini guys, orang ini dia ketemu orang ini lagi cuy. Ini orangnya dengan orang yang sama ya. Lihat squadnya aja sama banget guys. Ya tuh 3 ikonik Dodo nih. Kalau kita lihat di atas ya, si Vigo, ada Vigo juga nih. Kembar banget tuh kan, kembar banget anjir. Dia tuh ketemu dia juga gitu, maksudnya ketemu orang yang sama juga, cheater yang sama juga. Jadi guys, kalau kalian gak percaya, gue bakalan kasih unjuk videonya ya. Mungkin di sini dah ya, lihat di lihat di sini aja tuh, cuma nggak maksimal cuy. Kita lihat di galeri aja ya. Gua ada simpan soalnya di galeri. Bentar, sebentar guys. Gua udah ada simpan videonya ya. Nah, kalian bisa lihat nih di sini nih. Nah, coba ya. Tuh, maaf burik, memang kalau dari Facebook burik ya tuh. Ronaldo umpan ke Ronaldo, gila gak tuh? Ini udah jelas guys, udah jelas bukan editan ya. Gimana cara ngeditnya begini kalau editan? Coba, ini udah ada bukti videonya ya. Jadi gue bakal jelasin kenapa gue percaya ini bukan editan ya. Kalian bisa lihat deh. Fuck off, apa ini anjir? Tolong lah ya. Hey Konami, nih. Tuh, lihat guys. Ya. Nih bukti tuh, tuh. Gila gak tuh? Dodo, ini Dodo yang bayar. Dan bahkan yang di atas itu belum keluar sama sekali cuy. Itu belum keluar sama sekali loh. Gila, bisa dipakai anjir sama dia. Bisa dipakai loh. Dan ini juga nih, ya Ronaldo yang LWF. Ya, jadi bakal gua bahas kenapa gua percaya. Jadi guys, memang dulu kalau kalian player baru nih ya, gue mau cerita aja sih. Dulu PES 2017-2018 itu memang banyak banget yang pakai GG atau Game Guardian cuy. Kalau kalian nggak tahu, Game Guardian itu kayak ya bisa dibilang kayak cheat lah, cheat gitu ya. Pokoknya begitulah, cheat itu untuk game. Dan memang bisa seperti itu. Ini aslinya tuh ya, aslinya tuh kayaknya kalau nggak salah Ronaldo yang kalian lihat, Ronaldo ikonik yang kalian lihat itu ya, kalian lihat di situ, itu adalah pemain lain yang diubah jadi Ronaldo ikonik gitu. Ada guys, ada, bisa caranya seperti itu. Tapi gue gak tahu ya, gue juga gak tahu caranya gimana. Cuma memang ada cheat seperti itu. Orang apa namanya, misal Dembele lah ya, misal Dembele atau siapa ya, ya pokoknya Dembele atau Mbappe, bisa di convert atau di apa ya, dijadiin si Dodo ikonik. Sumpah itu gokil. jadi memang tampilannya doang Ronaldo ya, tampilannya Ronaldo, cuma skill atau atributnya tuh beda banget sama kayak Ronaldo asli. Misal kayak speed, heading atau shoot, nah itu berbeda guys gitu. Jadi memang itu player lain, misal Messi juga bisa dijadiin Ronaldo itu gitu. Tapi gue gak tahu caranya gimana. Yang pasti dulu itu pakai Game Guardian ya, GG ya, disingkatnya tuh GG, Game Guardian. Nah pas PES itu, cuma pas PES 2017-2018 itu dia pakai Game Guardian itu offline match ya, bukan online match. Ini di online match anjir, di preset tim pula, ngeselin kan? Ngeselin banget cuy, sumpah. Kalian kalau ketemu ya, bingung banget lah pastilah kalau kalian paham lah preset tim ya. Preset tim itu match day. Tapi campuran squadnya itu udah janggal banget di situ. Dan ini aduh, Konami please lah ya. Semoga bisa ditindaklanjuti lah Konami. Bisa kalian kirim ke ininya. Tapi ini gua taruh di deskripsi ya untuk link postingannya ya, kalau kalian pengen lihat lebih jelas foto-fotonya. Ini dia tuh ya. The fuck anjir, apaan sih sumpah dah, astaga. Ya pokoknya gitu guys ya, gue bakalan kasih linknya di deskripsi biar kalian lihat gitu ya boy ya. Tuh gila banget cuy, sumpah kasihan banget ya. Yang MVP Ronaldo, bahkan yang man of the match Ronaldo yang belum keluar sama sekali men. Kurang ajar gak tuh? Ronaldonya belum keluar aja udah bisa guys. Banyak banget yang belum percaya. Jadi memang seperti itu ya yang gue bahas tadi. Dulu memang bisa. Bahkan dulu tuh Game Guardian kan sistemnya masih roll ya, masih gacha, bukan gacha ya, masih sistem roll gitu, kayak bolanya ngalir gitu dari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Nah itu bisa diprediksi sama Game Guardian kalian bakal dapet apa cuy. Sumpah aneh banget itu, sumpah. Bangkannya pas PES 2019 kah apa 2000 berapa ya, ya pokoknya di banned atau memang di 2017 itu langsung di banned ya, gue nggak tahu juga sih. Pokoknya sampai sekarang sih Gua nggak tahu apakah Game Guardian itu bangkit lagi. Kalau bangkit lagi sih parah sih, sumpah. Ngeselin banget, Cok. Dulu aja kayak Game Guardian banyak banget bisa prediksi roll ball, ya. Misal lu gacha nih, roll ball ya. Misal lu roll ball. Terus lu kick, lu klik, dan di atasnya tuh ada kayak contekan. Contekan lu bakal dapat black ball kah, dapat silver, dapat gold ball, itu udah di setting, Cuk. Gila gak tuh? Gila banget pokoknya. Ini udah parah banget sih game-nya sih. Udah kayak servernya butut, terus banyak banget cheater, dan mereka bisa bikin kayak ginian, cuy. Ini apaan anjing? Ini kan berarti Konami-nya kan tembus aja gitu loh. Parah anjir. Please lah Konami lah, tolong lah, ditindaklanjuti lah yang beginilah. Resah banget anjir. Maksudnya lucu sih ya, lucu sih. Coba ngeselin juga cuy kalau ketemu lawan yang begini gitu. Tapi semoga gua ketemu sih, semoga gua ketemu online match dan bisa gua kontenin kan. Ya ini gokil banget gila, udah ada buktinya ya guys ya. Sudah ada bukti bentuk video. Jadi kalian harus percaya ya, harus. Nggak harus juga sih, kalian terserah mau percaya apa enggak, tapi kalau dari gue percaya karena memang zaman dulu memang ada yang kayak gitu bisa ngerubah pemain, misal dari Ibrahimovic ke Messi gitu-gitu pakai Game Guardian. Cuma gue nggak tahu sekarang tuh pakai apa sampai bisa online match. I don't know. Tapi ya udah, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa guys, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Gue sangat-sangat berterima kasih kalau kalian lakukan itu. So, gue IKKY69, signing out. Ya, keep charming, work hard, and loving. See you in the next video, bro.